dan taklim keluarga sakinah yang mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita sekalian. Insyaallah pada kesempatan taklim sore hari ini kita akan membahas satu materi penting yakni menyangkut tentang Ramadan bulan untuk membina anak-anak kita. jamaah sekalian yang sangat berbahagia, salah satu di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dimudahkan ibadah di dalamnya. Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya bulan Ramadan itu bulan di mana dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan para setan itu dibelenggu. Dalam artian bahwa mudah sekali kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semisal membaca Al-Quran, sangat sulit kita menghatamkan Quran di luar bulan Ramadan. Bahkan 11 bulan yang kesempatan kita untuk membaca Quran terkadang terluput dan lalai kita. Maka Alhamdulillah masuk bulan Ramadan, setiap hari kita baca Quran. Bahkan ada yang menyelesaikan bacaan Quran satu juz satu hari. Ada yang sampai dua, tiga, empat, lima juz satu hari. Bahkan di hari ke-12 Ramadan ini, mungkin sudah ada di antara kita ini yang setelah menghatamkan Quran satu kali atau dua kali. Dan sekarang dalam proses menghatamkan Quran berikutnya. Ini menunjukkan bahwa mudah sekali kita melaksanakan ibadah. Ibadah sholat saja jamaah sekalian itu contoh yang sangat nyata di hadapan kita. Di luar bulan Ramadan sedikit sekali kaum muslimin yang sholat berjamaah di masjid. Terutama sholat sholat subuh. Tapi masuk bulan Ramadan, baru satu Ramadan, ramai masjid-masjid itu. Diramaikan oleh oleh kaum muslimin. Yang terkadang sholatnya mungkin terlambat. Masuk Ramadan, dilaksanakan secara berjamaah. Bahkan tepat waktu. Bahkan ditambah. Bukan hanya ibadah wajib, puasa apa? Eh, sholat wajib saja. Tetapi juga sholat-sholat sunnah. Termasuk sholat tarawih yang jumlah rakaatnya cukup panjang, yakni 8 rakaat ditambah 3 rakaat itu salat witir misalnya. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang berharga ini jangan kita manfaatkan hanya untuk diri kita saja. Tetapi penting pula untuk kita mengajak anak-anak kita, keluarga kita jamaah sekalian. Sebab kapan lagi kita mendapatkan bulan bulan seindah bulan Ramadan ini? Kapan lagi kita mendapatkan bulan ibadah? Motivasi untuk beribadah jauh lebih kuat, lebih hebat daripada bulan Ramadan ini. Inilah kesempatan kita mendidik anak-anak kita. Apalagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang tua itu mendapatkan amanah, taklif, beban dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita ini menjaga diri kita dan keluarga kita dari asap api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Bagaimana caranya menjaga diri kita? Kemudian menjaga keluarga kita dari asap api neraka? Caranya adalah didik dia, ajari dia, bimbing dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di saat mereka tekun taat ibadah kepada Allah sebagai ciri daripada anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, maka insya Allah mereka akan selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat dijauhkan dari azab api neraka. Inilah kesempatan yang sangat berharga. Kita didi anak kita, bimbing anak kita untuk ibadah kepada Allah, mudah sekali kita ajari salat anak-anak kita di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jangankan kita ajak, tidak diajak pun dia ke masjid, ya di masjid dia salat lima waktu, kemudian menunggu saat-saat berbuka puasa, bahkan boleh jadi dia tidak puasa jamaah sekalian, tapi itulah kegembiraan anak-anak kita. Kemudian menunggu lagi saat salat taraweh di masjid ya kalau di Makassar ini hampir sepertiga jamaah itu ya di masjid-masjid yang sering kita datangi untuk ceramah tarwi itu sepertiganya itu anak-anak ya walaupun mereka dengan ribut-ribut kecil di sana sini tapi itulah kegembiraan mereka dan ini kita tidak dapatkan di luar bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Sebelum saya jauh melangkah lebih jauh apa menjelaskan menyangkut tentang bagaimana Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan membimbing, membina anak-anak kita di bulan Ramadan ini untuk taat ibadah kepada Allah. Di sini, kami ingin menyebut.